Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Sungai Desa Batahan 4 meluap mengakibatkan banjir. Inilah berita selengkapnya untuk Anda. Curah hujan beberapa pekan ini membuat debit air tidak lagi tertampung Sungai Desa Batahan 4, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga malam tadi Senin 14 Oktober 2019, air sungai tersebut meluap ke pemukiman warga setempat. Hujan yang terus mengguyur sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat menjelang maghrib tak ada hentinya hingga pukul 23.00 waktu setempat. Air yang semula besar di sungai menggenangi halaman masjid, madrasah, tempat perobatan hingga ke rumah warga. Beberapa warga terpaksa menyelamatkan barang-barang milik mereka, seperti pakaian, perabotan, alat elektronik, hingga kendaraan. Salah satunya rumah Pak Regar, digenangi air hampir setinggi paha orang dewasa. Meskipun warga tidak terlalu panik serta tiada korban jiwa, namun harapan mereka, pemerintah setempat segera membuat tanggul sungai demi keamanan warga dari banjir pada setiap musim hujan. Demikianlah pemirsa, kami undur pamit. Saya Mahdian Tamin Rangkuti dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.